Halo guys, balik lagi di channel YouTube Raja Mangaraja bersama Raja di sini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-temannya. Ya guys ya. Let's go. Kali ini kita akan memainkan Warnet Simulator ya. Nah, cara menjadi cepat kaya. Game ini sama seperti game Warnet Simulator ya guys ya. Karena developernya sama. Bang Andi Lukito ya guys ya, the best developer in Indonesia guys ya. Nah, caranya gimana? Cara cepat kaya. Game ini tuh konsepnya sama guys, kurang lebih ya. Kayak game Warnet Simulator, cuman ini story, terus ini upgrade-upgrade-nya lebih bagus. Maling-maling. Jadi, ini gamenya harus di upgrade guys. Basic-nya itu harus di-upgrade. Basic-nya itu apa, Bang? Basicnya itu ada lalat. Harus di-upgrade mulai dari meja, kursi bakso ya kan. Terus apalagi nih? Ini dekornya tisu murah. Ini gue beli nih guys ya. Ini gue udah beli nih ya. Contohnya yang gue upgrade ya. Ini bakal bisa lebih mahal lagi guys. Kenapa Bang bisa lebih mahal? Karena mejanya saya beli 2 juta guys. 2 juta guys. Tuh, 2 juta ini nih, nambah tuh guys. Nambah waktu masak. Makan. Kalau ini nambah lebih cepat dia selesainya. Ini juga guys, kursi ini 9 juta ini guys. Jadi kita mulai dari yang ini aja guys. Kan ini udah nih, ya kan? Kita pelan-pelan mulai dari sini, baru nanti ke sini, nanti ke sini, oke? Jadi untuk kalian yang kemarin dapat dari Easter Egg gratis, kalian bisa upgrade ke sini guys. Terus nah, dari sini gratis upgrade ke sini. Terus yang ini juga ya, meja juga sama. Nggak mungkin kita bisa beli yang ini guys, 6 juta. 6 juta terlalu mahal. Nah, habis itu jangan lupa beli. Ini belum dinyalain. Jangan lupa di iniin guys, resepnya. Kalian jangan lupa beli resepnya guys. Nah, untuk kayak ini guys, tuh mie bakso ya kan. Belinya di mana Bang resepnya? Resepnya itu kan tadi upgrade ini ya, bangku, upgrade kursi, dekor, upgrade si mamangnya juga guys, mamang tukang baksonya. Nah, kok bisa Bang? Gimana upgrade-nya? Upgrade-nya dari sini guys. Dari resep. Itu bunyi apa sih? Kecewa deh. Itu kelamaan guys. Itu mamangnya yang perlu di-upgrade biar lebih cepat masaknya nih. Jago masak lebih cepat katanya kan. Nah, ini tadi gua udah beli nih, habis terjual ya kan, gua udah beli nih. Yang 1 2 ya kan, tukang bakso lebih cepat. Betaksa akan bekerja lebih lama. Ini nanti aja guys bekerja lebih lama. Aduh, stok bahan kurang. Nah, kalau stok bahan kurang kalian Kang bakso ya kan, salah ke gerobak. Habis itu kalau mau refill nih gratis guys. Tuh, tapi nonton iklan ya. Nah, harus nonton iklan ya. Ini kalian nonton iklan tuh bisa dapat uang, bisa refill gratis, bisa hoki gratis ya, judi ya bilangnya. Nah, iklan ini lebih lama lagi guys disediain oleh Bang Andi Lukito dan kalian harus nonton iklan juga untuk support game ini ya. Tentunya ya, game ini dan Bang Andi Lukito developernya. Jadi kalian bisa nonton iklan banyak untuk grinding. Kalian gak capek-capek lagi guys. Buat masak ya kan, buat masak untuk dapat modal upgrade-upgrade. Tuh udah deh penuh ya kan. Nah, kita gedein lagi suaranya. Oke, kayak gitu oke. Nah, misalkan mau dapat uang modal Bang, uang gue 10 juta doang kurang ya kan. Udah 20 juta guys. Kalian bisa dapat uang 20 juta guys dengan cuma-cuma. Coba ya. Kita coba sambil kasih minum. Karena kalau kasih minum ini untung guys. Pelanggannya jadi banyak guys. Mana lalatnya? Oke, aman. Pelanggannya jadi minumnya lebih minum dengan ini. Harganya jadi lebih mahal guys. Kali berapa ini ada tulisannya guys kalau kalian mau ngeliat ya. Di sini rating. Nah ini bayar kali 3 dari harga minuman kan. Kali 3 cuy, gara-gara minum tuh. Bayar tuh, sangat normal, sangat bersabar. Itu ya. Dari ini guys rating. Nah ini kalau rating nanti nambah lagi karakternya di sini guys. Nambah lagi, ini dinaikin. Mereka semakin tinggi karakternya, semakin mahal dia nanti bayar
harga baksonya. Jadi kalian-kalian yang di sini cita-citanya ingin jadi tukang bakso bisa kaya raya, guys. Asal jangan jangan ada yang kabur-kabur kayak gini aja. Makan nggak bayar. Siapa di sini yang makan nggak bayar, guys? Atau makan tapi nggak bayar dan nggak minta, tapi minta kembalian? Panik gua kalau ada alat, oke? Coba kita cek. Nah, ini dia yang gue bilang LP gratis udah muncul nih. Nonton iklan kan? Coba kita lihat, guys. Berapa sih dia nambah uangnya ya? Nambah uangnya berapa emang, Bang? Gitu kan. Ini kalian tuh nggak bisa habis, guys. Satu hari tuh ya paling habis bentar doang kan. Habis tuh nanti dia dibalikin lagi gitu, bisa nonton iklan lagi, guys. Kalian nonton iklan sehari tuh bisa dapat 40 juta uangnya ya, kurang lebih ya, kalau kalian rajin-rajin nonton iklan, tekan ini iklannya, terus kalau misalkan udah habis kalian tunggu, kalian rajin-rajin cek, kalau udah selesai dicek tinggal ditonton lagi kalau udah muncul iklannya. Kayak gitu, guys. Coba kita gedein lagi volume. Tuh dapat 400, guys. Easy enggak? Tuh langsung 2 juta uang gua. Dari 1 jutaan tadi ya. Kayak gitu, guys. Jangan lupa beli ini, guys ya. Selalu jangan takut, guys, untuk habis uangnya. Lagi yang kita beli itu untung ya, untuk menjaga untuk menjaga si pelanggan kita agar tetap makan nyaman, guys. Daripada dia cabut ya kan, bahaya, guys, bisa berabe. Ah, oke, aman ya. Ini kenapa ditaruh sini, Bang? Jadi kalau misalkan dia tuh dapat berapa tuh, guys, 15k ya kan, dapat jempol juga nih. Misalkan dia butuh minum, guys. Oh, lalatnya nggak habis-habis ya. Oh, cabut sendiri dia. Penempatan obat nyamuk ini bisa higienis juga, guys. Nggak ada yang minum ya. Oke, kayak gitu. Oke, kalian akan cepet kaya, guys, kalau dekorasi kalian mantap. Wih, lewat lah. Kayak gitu, easy peasy. Tuh, minuman dia tadi ingat nggak? Keambil, guys. Jadi dia tuh bukan bug ya. Jadi kayak warnet simulator. Kalian bisa nempatin warnet di mana aja, guys. Asalkan posisinya, guys. Jadi dia otomatis keambil gitu. Sebelum difixkan ya. Taruh aja di sini, guys. Nanti dia pas mau ngambil, ya kan? Misalkan ini yang oranye nih. Dia mau ngambil lah tuh. Baksonya kan di sini nanti. Dia mau ngambil tuh total akuanya. Udah, nanti pas dia lewat keambil satu tuh, guys. Tuh kan, keambil kan. Jadi kalian buang-buang aja, guys. Jangan taruh ini ya, taruh bagus tapi dibuang, guys. Agak risih gua dengar suara lalatnya. Tapi lalatnya nggak bakal mati, guys. Karena kebanyakan dari sana dia lalatnya. Jadi pas dia kesini udah keburu selesai, guys, tabrak obat nyamuknya. Kayak gitu, guys. Nah, gimana cara naikin ratingnya, Bang? Kalian kalau naikin rating harus sering-sering jual baksonya, guys. Tuh dapat 23k, guys, gara-gara di upgrade tadi mejanya, guys. Dari 15.000 ya. Tuh jadi 33 kali 2, guys. GG enggak tuh? Oke. Nah, udah deh. Kalau basicnya udah selesai, nanti kalau udah kekumpul ya kan, kalian beli lagi, upgrade lagi, upgrade lagi, upgrade lagi, ya kan, pelan-pelan dari bawah, guys. Kita nggak mungkin bisa langsung ke sini, guys. Tuh, tukang bakso kan berjalan cerita horor bikin tidur, cara tetap mata buka, cara tidak tidur, cara begadang dengan baik. Emang begadang ada yang baik? Cara masak seperti Chef Jono. Cara memasak seperti Chef Arun Nurodo. Ini buat masak, guys. 60 juta nggak mungkin bisa kan. Kalian harus modal dari kecil. Dari bawah dulu, guys. Dari bawah. Tuh, bakso mie. Terus ada vegetarian. Pokoknya ini pertama tuh paling penting. Pokoknya LP iklan, guys. Udah, gitu aja. Sekian dari gua. Thank you yang udah nonton, yang udah like, yang udah subrek. Karena kalau udah subrek itu sama dengan support juga ya, guys ya, channel Bang Andi Lukito.
eh channel saya maksudnya. Tuh, kayak gini guys, tuh. Misalkan dia, ah, dapat kan minumnya. Ini minum, guys. Nah, misalkan ada maling kayak gini, guys, dipukul aja, guys. Tuh. 2. Tadi kan kita udah upgrade ya. Aku udah upgrade, guys. Jalannya agak lebih cepat. Tuh, agak lebih cepat kan jalannya? Nah, agak lebih cepat. Biasa lelet banget kan jalan. Nah. Kalian tuh harus upgrade semua game ini, guys. Nggak mungkin kalian nggak bisa skipin tanpa menyelesaikan chapternya, oke? Okay? Jadi kalau udah upgrade kayak gini, kalian udah, guys, tinggal ngikutin story-nya, tinggal ngikutin chapternya supaya selesai gamenya dengan baik ya di live streaming agan-agan sekalian, agan-agan. Oke. Okay. Kita coba tambahin lagi kali ya dekornya. Duit gua ada berapa nih? Beli baterai. Baterai buat apa tuh? Soalnya ini nambah 2, guys. Radio kayaknya lumayan nih. Radio. Radio perlu, radio tua. Perlu ini enggak sih? Anjir, lagunya keren, cuk. Ada tisu, ada koran, ada radio, lengkap nih meja gua yang paling ini, guys. Paling lumayan nih. Ini tuh bisa membuat dia lebih betah menunggu juga, guys. Jadi dia lebih betah nunggu. Kayak kalian ada musik gitu di meja kalian, otomatis betah dong nunggu. Ini baterainya deh kayaknya, harus beli baterai deh. Coba dia nanti kalau udah jadi ya. Nah tuh ada yang udah jadi tuh. Itu nggak butuh minum deh, guys. Ini malingnya agak beda ya, kecil gitu badannya. Oh, dia malingnya yang versi lain, guys. Oke. Okay. Ini kelamaan, guys. Berarti kita harus percepat lagi tukang baksonya masak ya. Kita harus upgrade. Oke, okay. Kalian tinggal grinding LP deh. Misalkan dia berapa nih? Jadi nggak jadi selesai nih. Nah, 2.500. Udah, kalian tinggal grinding aja, guys. Nonton iklan ya kan. Cilin dulu suaranya biar nanti kalau nggak ini nggak kena copyright ya kan. Itu nanti sekasih, cuy. Dari sini aja. Malah notifikasinya yang kekecil. Akhirnya sekarang gedekan ya kan. Oh, untuk volume, maaf guys, gue nggak player apa, lupa pakai HP Android di laptop, di PC. Udah deh di close, nambah berapa? Nambah 400.000. Kurang berapa? Nah, misalkan kita selesai nih sampai 2.500 ya. You know, my mother was a boxer. My father was a Nah. Nonton iklan support Bang Andi Lukito, guys. Dadah, 2.500.000. Biar tukang baksonya masak lebih cepet, guys. Biar ratingnya makin banyak yang like. Gitu. Bentar aja, 15 detik paling ini, guys. Nah, kalian bisa pakai auto clicker untuk skip iklan-iklan kayak gini, guys. Skip-skip iklan kayak gini. Tuh. Nah, auto clicker kan udah setting auto timingnya pas nih. Diklik, terus ngeklik lagi auto untuk ke LP-nya, guys. LP-nya diklik. Udah deh gitu. Nah, tunggu nanti auto clickernya jalan lagi kan. Berapa detik gitu. Misalkan kita cek nih 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 24 43 44 Oh, sekitar 60 detik, guys. Tambah ini 5 kali ya. 65 detik. Terus auto tekan lagi, ya kan? Nah. Ntar lagi 2.500 nih, guys. Udah berapa tadi? 1.900. Tambah 400, 2.300.
dua iklan lagi guys. Ini iklan kedua ya. Iklan satu ini habis itu satu lagi. Udah deh, kekumpul uangnya. Kang baksonya masak lebih cepat, ratingnya naik, karakter baru kebuka, makin mahal lagi nanti yang makan. Duitnya masuk-masuk terus, jadi kayak belum lagi nanti ada tablet auto ini ya guys ya. Ini nggak kayak warna smarter ya. Tabletnya maksudnya bisa. Nah, sekali lagi udah dapat, ya kan? Bentar dong kan. Ini iklannya, kalau di warna simulator kan iklannya bisa habis ya guys ya. Lama lagi muncul, ini tuh bentar doang, habis tuh muncul lagi. Bahkan sebelum dia hilang, itu kalian bisa ngumpulin 20 juta guys. Anggaplah 10-20 juta guys. Nice. Kok cakep ya? Udah deh, nah tinggal tunggu 5 detik dari sini. Dia muter, kita close. Tuh. Easy kan? Kalau kalian jualan bakso awal-awal agak lama pasti, karena satu bakso 15k guys tuh. 21 bahkan udah naik kan, dari 15.000 guys. Nah beli. Tuh. Tukang baksonya udah makin cepet jualannya guys. Tuh bertambah dia. Tuh makin cepet kan putarannya. Easy. Coba kita lihat guys, ada yang udah mau habis nggak selesai makan. Nih, dia ngasih berapa guys. Kita baru beli radio ya tadi ya. Tuh, lihat dia ngambil. Minumnya udah banyak habis. Tuh 21k dapat like lagi. Minumnya udah mau habis guys, cepet banget habis minumnya. Lalat, bisakah kau jangan di sini lalat? Nah, kita ambilkan minumnya. Bayarnya berapa guys? Bayarnya kali. Ada yang kali 3 kalau karakter reguler, kalau ini pelanggan reguler ya kan. Tuh ada yang kali 3 bayarnya. Ada pemakan di sini, ada pemakan. Ada pengusaha, makan bakso lebih mahal, politikus. Makan bakso lebih mahal lagi, cuy. Itu lalatnya di mana sih? Tuh. 21k. GG enggak sih? Masaknya lebih cepet guys. Misalkan ini nih, udah habis ya kan bakso tuh, ambil minum. Misalkan udah habis tuh, kalian nggak capek lagi ke minimarket guys, supermarket ngapain? Kalian bisa refill di sini guys tuh. 29 baksonya. Ntar ada refill di sini kalau udah habis nih guys. Gampang ya. Nah, gitu guys cara grindingnya. Atau kalian mau ngisi manual juga nggak apa-apa kan kayak gua. Nah. Penempatan lihat, oh udah diambil cepet banget. Oh langsung penuh. Ini bisa digedein guys space-nya. Oke, coba kita buka dulu ya bom kita yang satu ini. Ada apa ya di kotak peti kita? Kita dapat apa ya? Gimana, udah dapat koran, dapat uang. Setelah ini tuh dapat apa lagi ya? Buang terus bom. Kalau lewat gimana? Oh enggak keganggu, dapat kursi. Lumayan. Buat nambah-nambahin pelanggan. Nah. Udah sekian gitu aja ya guys ya. Ratingnya cepat bertambah nih guys. Semuanya ngasih tombol like full, like. Gitu aja ya. Tuh, udah nambah. Walaupun dikit ya, karena kan ya ini namanya game grinding guys, harus dijalanin tuh. Kalau yang ada lari-lari gini nih, ditonjok guys tuh. Itu aja sekian videonya dari gua di upgrade guys. Masak cepat, jago masak, terus juga upgrade baksonya, upgrade kursinya ya kan. Nanti kalau dekor yang rumah itu mending nanti aja guys, dekor rumah itu kayak beli apa, pot bunga, beli toilet, beli kasur gitu-gitu nanti aja guys. Karena itu nggak nambah upgrade ya. Kalian beli yang nambah-nambah aja guys, yang nambah-nambah
dia cepat masak ya kan. Ada simbolnya enggak? Ada simbol like, simbol waktu, simbol makan, makannya lebih cepat. Kalau makan lebih cepat otomatis pelanggannya cepat bertukar dong. Ya kan? Nah, kalau kalian mau beli kayak gini juga boleh. Atau kalian mau dari yang dari sini juga bisa, gerobakmu kalau udah habis nanti kan. Oke. Itu aja guys, sekian dari Raja Mangaraja. Jangan lupa dibantu like, follow, subscribe ya guys ya. Kalau kalian mau langsung kaya, nih pakai LP gratis guys. Gue nggak bisa tekannya lama-lama. Gue udah dapet 20 juta, gue beli semuanya guys tadi ya. Udah gue borong semuanya. Untuk yang basicnya dulu ya, nanti midnya baru yang highnya selanjutnya. Habis grinding ya sambil chapternya. Oke, dadah. Jangan lupa guys dibantu like, subscribe. Satu subscribe, satu like sangat berarti buat channel ini. Makasih banget yang nonton video ini, walaupun cuma satu atau dua doang yang nonton ya guys ya. Gue berterima kasih banget. Raja Mangaraja izin pamit. Dadah semuanya.